ada cabai, hingga kecambah bertengger di kepala banyak orang. Inilah tren hiasan rambut terbaru di ibu kota Cina, Beijing. Warga setempat menyebutnya sprouts. Hiasan ini berbentuk jepit rambut dan mulai bermunculan sejak pertengahan Agustus tahun 2015. Tak hanya kaum hawa, para pria tidak ketinggalan ikutan tren ini. Awalnya, jepitan rambut ini dinilai aneh. Namun kian lama makin banyak yang memakainya, termasuk para selebriti di Cina. 就是刚开始看着的时候也觉得很奇怪，但是大家都戴的话，一种流行的趋势，也就一点点就是觉得挺好笑、挺好玩的，然后就顺道就戴上了。然后有好多明星啊也自己戴了，拍了照片了，所以就是大家就追赶潮流，就是戴，觉得挺好玩。走在这街上看好多人都在戴，于是就买了，它也不贵，主要是。Jepit rambut unik ini memiliki berbagai variasi bentuk dan ukuran. Ada yang berbentuk jamur, daun semanggi, dan cabai. Harganya sekitar 5 yuan atau sekitar 11.300 rupiah. Dengan harga itu, pembeli dapat 2 jepitan. Sedang tren, ditambah harga yang murah. Para penjual jepitan ini laris diburu pembeli. Hingga kini belum diketahui dari mana ide jepit rambut unik ini berasal. Ada yang berpendapat, awalnya datang dari Chengdu. Karena di sana sudah ada yang memakainya sejak awal musim panas Juli lalu. Ada juga yang berpendapat, desain ini mengadopsi karakter sebuah kartun asal Cina. Dan masih banyak teori yang mengemuka. Namun, apapun dan dari manapun ide asalnya, yang pasti jepit rambut ini populer, karena masyarakat Cina menerimanya dengan terbuka.